Sebabnya? Kamu. Kok aku? Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras melarang, tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia. Tapi buat kamu akan kuberitahu. Namanya Juragan Gotawa, tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang. Gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Firasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi Panglima. Bukan cuma Panglima Jamparing, tapi Panglima Madangkara. Terima kasih, tuanku. Aku tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi panglima? Jadi dulu tuan ikut kirap. Par, kenapa tidak dari tadi kau bilang Kanjeng Senopati Gotawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala, saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar, mereka memanggil saya Juragan. Panggilan ini kuanggap cocok, karena memiliki dua makna.
sebagai pedagang dan sebagai pemimpin. Kenapa Tuan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas Tuan? Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja saya Curakan, seperti yang lain. Baiklah Curakan, kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur, tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama 10 hari saya tinggal di sana. Cuma 10 hari, berpisah selama 20 tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Juragan, ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini, almarhum bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu pula aku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan, tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum menjadi pejuang bangsa? Iya. Juragan salah kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah? Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau buta? Tidak sekasar itu. Maaf, maklum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar kasar. Perlu Juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah, mudah-mudahan penafsiran kita tentang keadaan negara Madangkara saat ini sama. Selamat siang, Tuan Sentanu. Wah, Tuan Sentanu juru selamat. Lihatlah, muka-muka mereka tadi kuyuh. Sekarang nampak cerah. Mereka bakal bisa beli beras buat keluarganya. Hampir aku lupa. Ini hari gajian. Aku sudah cemas. Saudara tak berani dikeroyok kuli-kuli karena telat bayar. Maka kusuruh kusir memacu sekencang-kencangnya. Cuma yang maha kuasa yang bisa membalas budi Tuan. Mereka saya akan ajak berdoa agar Tuan lekas naik pangkat. Tak berani, tidak perlu itu. Tuan Gardika telah menjanjikan, menjamin aku cepat naik pangkat. Tak berani, ini 100.000 ringgit. Telah kupotong 25.000 ringgit dan 75.000 ringgit kau terima. Wah, kurang Tuan. Semua barang harganya naik. Ya, dicukup-cukupkanlah. Nanti apabila ada pekerjaan baru, akan kuserahkan kepadamu. Baiklah, asal nanti jatuh ke saya lagi. Makanya, pandai-pandailah jadi orang, ya? Oh iya, ini uang untuk keringat kusir dan kuda, ya? Ampun Tuan. Ada apa? Hamba melapor. Punggawa Santanu dibunuh.
sehabis mengantar uang untuk Tabrani. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Sok jagoan. Tidak mau ngajak pengawal, itu akibatnya. Cari untung malah buntung. Rezeki mau dimakan sendiri. Perbuatan siapa? Menurut si Kusir, dia dibunuh pendekar wanita. Mantili baru saja membunuh punggawa Santanu yang baru ngasih uang Tabrani. Tidak mungkin, Kakang. Kapan terjadinya? Tadi sore. Kakang dapat laporan dari mana? Petugas Andi. Ngawur. Dia tidak kemana-mana, Kakang. Melihat aku bermain kartu. Tuh, mereka saksinya. Kakang, Mantili itu sudah aku anggap sebagai anak. Jadi aku tidak rela kalau dia difitnah sebagai pembunuh. Pecat saja petugas Sandi itu. Kakang. Kanjeng Tumenggung, Balipungu terbakar. Menurut saksi mata, dipimpin seorang gadis. Jelas, jelas sudah. Pasti Den Ajeng Mantili. Sebab tidak ada gadis di Madangkara yang sedik daya dia. Cepat, tangkap Mantili. Kerjakan. Kerjakan. Hei, kemana? Ulu Balang! Ulu Balang! Ya, Gusti. Penjarakan petugas Sandi itu. Laksanakan. Cepat! Beritahu Senopati Caraka, sebar prajurit, adakan pembersihan di sekitar kota Madangkara. Saya mencurigainya karena saya mengenal dia dan tahu masalah yang dihadapi. Juragan, gerakan ini jelas salah, tapi diam tak bergerak pun juga keliru. Saya akan segera menghimpun seluruh kekuatan di satu tempat. Selama ini mereka di mana? Mereka terbagi dalam 10 kantung yang tersebar di wilayah Madangkara. Utari? Utari di kantung 2. Di desa Tarawa yang dipimpin bekas senopati Gatawa Ringkas. Boleh saya menemuinya? Silakan. Bawa trisula perak ini sebagai tanda aku merestui kehadiranmu. Terima kasih, Juragan. Saya pamit dulu. Terima kasih atas upacara penyambutanmu. Maaf. Cuma seperti ini. Kemampuan markas pejuangmu. Kau mengenalku? Juragan Kutawa bercerita banyak tentang kau. Siapa kau? Aku Brahma. Sontoloyo, sudah edan beneran Kutawa.
mengirim mata-mata Kuntala kemari. Gawat, gawat, gawat. Aku bukan mata-mata. Aku anak pribumi yang juga ingin merdeka. Jangan kira saya mudah kau hasut. Utari telah banyak cerita tentang kau. Kau sakti mandraguna tapi pembimbang. Dan kami tidak butuh manusia macam kau. Aku tidak bimbang. Tapi aku ingin dalam setiap langkah perjuangan selalu dipertimbangkan untung dan ruginya. Berjuang berhitung untung dan rugi. Yang namanya berjuang itu pasti rugi. Rugi tenaga, rugi harta benda, bahkan mungkin nyawa, mati. Itu bukan rugi. Itu bukan rugi, tapi pengorbanan. Ah, itu hanya istilah. Permainan lidah. Perjuangan tidak akan terwujud dengan impian dan kata-kata seperti cara-cara kutawa. Tapi dalam perbuatan nyata, ini sikapku. Jadi, kau, dalang dibalik semua kekacauan belakangan ini, Gata. Bodoh kalau aku berterus terang dengan mata-mata. Kenapa kau bersikeras menuduhku mata-mata? Apa karena ibuku kawin dengan pejabat Kuntala? Apa karena aku pernah ke Kuntala? Kalau itu dasarnya, sungguh picik kau, Pak Gata. Sebagai senopati yang sudah kenyang makan asam garam, tapi kau begitu mudah dipengaruhi anak kemarin. Dia anak kemarin, tapi mewarisi darah dan semangat patriot sejati seorang panglima angkatan perang Madangkara. Panglima Bernawa. Entah kapan lahir pemimpin seperti itu. Aku ingin menemui Utari. Sebenarnya dia menaruh hati padamu. Aku ingin bicara. Dia muak denganmu. Katakan di mana dia. Itu rahasia. Menggunakan taktik gerilya yang dianjurkan Romo almarhum. Romomu memang mumpuni. Pendiriannya sangat kuat. Beliau pantang pulang jika tidak menang, Utari. Pilihan Romo tepat. Romo telah melaksanakan dharmanya. Tentunya aib besar jika seorang panglima angkatan perang melarikan diri dari medan laga. Saya bangga punya Romo yang rela mati demi bangsa dan negara. Untung ibu jadi istri Romo Bernawa. Kalau jadi istri Paman Gotawa dan saya ditakdirkan jadi anaknya, wah malu aku. Punya bapak pemimpin tapi lemah dan takut mati. Jangan mencemooh. Kalau semua pemimpin seperti ayahmu, harus mati kalau kalah perang. Siapa lagi yang akan memimpin perjuangan sekarang ini? Bertahan hidup juga penting. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ah, Ibu. Saya ingin urusan ini cepat beres. Cepat beres, cepat merdeka, dan cepat kawin. Baguslah. Aku juga sudah ingin menggendong cucu. Sudah punya pilihan? Kuduga kau seorang pendekar. Ternyata kau punya kesaktian luar biasa. Jadi aku pantas menyandang nama Brahma, kan? Setidaknya kau tidak keberatan. Untuk nama itu, tidak.
Aku keberatan dengan sikapmu tadi siang. Maaf, aku baru kali ini bertemu perempuan. Tapi jangan khawatir, aku pasti bisa mengatasi kecanggunganku. Karena aku banyak membaca. Kukira kau buta huruf. Jangan berprasangka buruk padaku. Kau pasti bangga berteman denganku. Sekedar teman? Lebih daripada itu boleh. Kekasih misalnya. Tapi brengsek dia. Sebetulnya dia itu sakti mandraguna, tapi memihak Kuntala. Jijik saya jadinya, Bu. Saya berjanji, saya sendiri yang akan membunuhnya. Bagaimana mungkin? Apa yang kau andalkan untuk melawannya? Itulah, Bu. Musuh kita sangat kuat. Saya mohon senjata andalan peninggalan Bapak. Kalau ada pedang, karena senjata itulah yang paling saya kuasai. Thank you.
Kenapa ibu tidak pernah cerita kalau pedang merah milik Romo? Rima persilatan heboh mencarinya. Tidak tahunya di sini. Ibu, rasanya aku tidak pernah sebahagia seperti hari ini. Ternyata, akulah pewaris pedang merah yang maha sakti. Ibu pernah melihat kesaktian pedang ini? Belum. Bapakmu belum pernah memakainya. Ah, kalau begitu, bisa jadi cuma omong kosong. Bualan yang terlanjur kondang. Bapakmu pernah menyaksikan kesaktiannya. Saya mohon diri, Bu. Kalau tidak terpaksa, pedang ini jangan dipakai. Baik, Bu. Itu pesan Romomu. Utari, siapa lelaki pilihanmu tadi? Sudah kulupakan, Bu. Boleh tahu namanya? Tidak ada gunanya. Siapa tahu mencarimu kemari. Ngaku sudah berbaikan, padahal cuma memata-matai. Siapa? Dia tidak akan sempat kemari. Dia akan kubunuh, sekaligus adik perempuannya yang congkak. Anak itu sekarang jadi liar. Tinggal 2 hari lagi, batas waktu yang kita tentukan. Tapi Gata belum muncul juga. Orang itu masih juga semaunya sendiri. Kakang Kutawa, kalau sampai batas waktu tidak muncul, apakah tetap kita kenakan sanksi? Iya. Dan kalau dia mengacaukan rencana kita, berarti dia musuh yang harus dibasmi. Selamat siang, paman-paman. Mari, Utari. Kau disuruh paman Mukata? Tidak, saya dari Bukit Sorban, menjumpai Ibunda Sekar Alim. Ada pesan untuk kami? Tidak, paman. Ibu memberi saya pedang merah sebagai senjata andalan saya. Wah, sudah kumpul semua di sini. Kapan kita menyerang Keraton Madangkara, paman? Kita tunggu saat yang tepat. Kapan? 2 hari? 3 hari? Kita lihat dulu kekuatan kita. Kekuatan musuh kita. Kemudian, cara untuk menghadapinya. Rasanya, belum dalam waktu dekat. Paman terlalu jelimet. Saya punya senjata andalan. Dengan pedang ini, musuh yang tangguh pun tidak akan mampu bertahan. Pedang merah jodoh pedang biru. Wah, kekalahan Kuntala sudah dekat. Ya, mudah-mudahan pedang biru juga segera muncul. Kita jangan terlalu yakin dengan cerita-cerita burung. Kalau cerita itu benar, tentunya pedang itu sudah disatukan oleh Kakang Panglima Bernawa saat perang melawan Kuntala. Tapi paman, apakah Romo tahu di mana pedang itu? Ibumu tidak pernah bercerita? Tidak. Utari, memegang pusaka sakti tidak berarti kau lantas di atas segala-galanya. Kau perlu tabah, berpikir jernih dan bijaksana. Sebab akibatnya nyawa melayang. Nyawa musuhmu atau nyawamu sendiri. Kita tidak akan pernah merdeka kalau paman tidak mau berubah. Paman, saya sudah mulai dan tidak akan surut. Kita berjuang dengan cara kita masing-masing. Utari, suruh pamanmu Gata cepat kemari. Kami tidak mau bergabung dengan pengecut. Thank you.
Hebat, Mantili. Kau dapat mengendali mereka, Mantili? Tidak. Bukan dari kelompok perjuangan? Mungkin. Tapi mungkin juga maling biasa yang memanfaatkan suasana keruh ini. Terima kasih sekali, Mantili. Kau sehebat ramamu. Tuh, betul kan, Kakang? Coba kalau tidak ada Mantili, penjahat itu pasti sudah melukai kita berdua, Kakang. Kita harus lebih waspada. Sebagai orang Kuntala, saya harus membela Kuntala. Tapi mata hati saya mengharuskan untuk berbuat lain. Sasaran kita jelas. Bangsa Kuntala yang sudah bejat budi pekertinya. Dan ulah kelompok Gata yang memaksa kelompok perjuangan bergerak sebelum matang. Sedangkan pasukan Kuntala sudah siaga penuh. Serba salah. Kalau begitu, kita jadi penonton saja. Dosa, Mantili. Melihat manusia saling menghancurkan tanpa ambil peduli. Jadi? Sikat dua-duanya? Itu artinya, kita sama dengan mereka. Aku punya gagasan. Kau harus jadi senopati kerajaan Kuntala dan bertugas di sini. Itu supaya bisa mempengaruhi manusia-manusia bejat untuk bisa kembali ke jalan yang benar.
Belum pernah ada senopati wanita di Kuntala. Kaulah yang pertama. Salah kaprah. Kemampuan mulai akan membuatnya. Apa alasanku? 1001 alasan boleh kau pakai. Baiklah. Kalau aku berhasil jadi senopati, berhasil mempengaruhi, akhirnya bangsaku sadar, toh bangsa Madangkara akan tetap menuntut kemerdekaan. Perang tetap akan pecah. Apa ini tidak sia-sia? Tidak. Tergantung sampai sejauh mana kau mempengaruhinya. Jika kita hidup saling menghargai, maka perang tidak akan pecah. 16 Selamat datang, Brahma. Maaf, saya datang seperti pencuri. Kau memang sakti, Brahma. Bisa menembus penjagaan yang sangat ketat. Juragan juga bisa mengetahui kedatangan saya tanpa menoleh. Tumben datang, ada yang penting? Ada pegawai Kuntala yang diam-diam menyusup kemari. Kaspar, coba lihat ke depan. Inilah akibat ulah gata. Kami semua harus bekerja keras karena harus berpacu dengan waktu. Sebaiknya kita ambil saja hikmahnya. Ada perkembangan baru? Senopati Raksa terbunuh. Pasukan Kuntala akan mengadakan pembersihan dan Di Ajeng Mantili pulang ke Kuntala, diangkat jadi senopati. Kelak kemudian hari bertugas di sini. Temenggung Gardika mengundang 3 pendekar sakti, si Cebol, si Gemrot, dan si Lidi. Kita sudah harus mulai bermain. Brahma, kau tahu tentang Mantili? Itu saya yang mengatur. Pernah dengar nama 3 pendekar tadi? Belum. Mungkin mereka pendekar dari seberang. Utari akan kena batunya. Utari membawa pedang merah. Oh. Dari mana dia dapat juragan? Diberi oleh ibunya. Diberi berarti bukan haknya. Thank you.
kau bersyukur, Brahma. Ya, saya bersyukur masih hidup, masih bisa bertemu kakek. Saya yakin kakek telah memberikan tenaga baru pada saya. Aku cuma mengetuk jantungmu yang lelah. Memang kini kamu memiliki tenaga baru yang ampuh, tapi bukan dariku. Lalu? Dari pedang biru. Jangan bercanda, kakek. Saya hampir dibakar pedang biru. Iya, pada peristiwa tadi itulah khasiat yang terdapat dalam pedang biru masuk ke tubuhmu. Kau akan tahan terhadap segala macam cuaca. Kau bisa mengerahkan hawa panas dan hawa dingin semaumu, tapi tubuhmu juga dapat menahan panas dan hawa dingin yang menyerang dengan sendirinya. Pantas. Saya tidak merasakan dingin seperti kemarin. Kenapa tidak dari dulu kakek menyuruh saya untuk menyerap khasiat isi pedang itu? Karena kau baru betul-betul menguasai pernapasan pranayama dan banyu lindang kemarin. Kok dingin, kek? Betul, kek. Saya tidak merasakan kedinginan yang berlebihan seperti tadi. Tapi kenapa pedang itu kadang-kadang mengeluarkan hawa panas, kadang-kadang mengeluarkan hawa dingin? Khasiat asli pedang biru adalah hawa dingin, sedangkan hawa panas adalah tamu yang numpang menunggu kandang yang cocok. Rupanya kaulah kandang yang cocok untuknya. Kalau keduanya bisa masuk ke dalam badan saya akan menjadi orang yang tangguh. Jangan serakah. Pedang itu belum waktunya jadi besi tua. Kau masih perlu ditemani beberapa tahun lagi, sampai ketemu jodohnya, pedang merah. Sebaiknya jangan dipertemukan. Saya tidak ingin pedang ini jadi besi tua. Harinya akan tiba. Dan pada saat itu, jangan sekali-sekali kau melawan takdirnya. Diberi berarti bukan haknya. Pedang itu milik Kakang Bernawa, berarti hak Utari, karena ia ahli waris satu-satunya. Guru saya pesan, pedang itu akan diambil sendiri oleh pemiliknya. Ini penyimpangan. Kita adalah pelopor. Kita telah berhasil membuat penjajah tidak aman. Gerakan kita juga membuat Paman Gotawa bersiap diri. Setelah tinggal di hutan, dia baru bisa merasakan bahwa sesungguhnya hidup ini sulit dan membosankan. Tidak sebelumnya, sebagai seorang juragan yang berkecukupan, dia tidak pernah merasakan penderitaan dan kemiskinan secara langsung. Apa rencana kita malam ini? Semula, saya ingin membunuh Brahma dan Mantili. Tapi rupanya sudah diamankan ke Kuntala. Jangan turuti dendam pribadi, Utari. Bagaimana dengan tiga pendekar bayaran itu? Jangan takut. Ada pedang merah. Kita serang dengan kekuatan penuh dan siap untuk mati. Kita tidak akan membawa yang terluka apabila keadaan gawat. Kita bunuh
diri sebelum jadi tawanan. Kita bunuh Kartika malam ini. Dan dengan kematiannya, maka negara Kuntala pun akan terguncang. Kedoknya. Saya Kanjong. Ada yang mengenal dia? Mereka tak lebih dari perampok. Buang mayatnya di hutan. Biar jadi santapan binatang buas. Thank you.
Ayo, kita bawa ke Bukit Sorban. Antu Menggung Gardika. Pedang merahnya jatuh ke tangan mereka. Kami tak mampu mengambil. Bahkan Utari terbunuh karena tidak dapat menguasai daya pedang merah. Aku percaya bahwa kelaliman akan hancur oleh kebajikan. Tapi rasanya belum untuk kali ini. Untuk itu, jangan kita paksakan diri untuk perang habis-habisan. Sejarah negeri ini tidak boleh dihapus oleh penjajah. Bolehkah aku berharap Kakang Bernawa? Tentu. Mudah-mudahan Yang Widi memberimu keselamatan. Kalau aku selamat, itu berarti kita menang di Ajeng. Dan Utari akan punya saudara lagi? Utari akan punya banyak saudara. Saudara yang sehati dan seperjuangan. Hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang keras dan mungkin sangat melelahkan. Romo. Utari. Utari. Aku yang salah. Aku penyebab kematianmu, Utari. Gutawa. Gutawa. Cepat ambilkan air. Air. Ambilkan air. Maaf Kutawa, aku mengacaukan rencanamu. Mana Utari? Tewas. Oh.
Utari tidak bisa menguasai pedang merah. Malah tenaganya terisap. Ia lumpuh dan selamat berjuang. Bersatulah. Bersatulah.